Ini Mineper 10.24B dan BIM 251 Red Zone punya. Red Zone ini harganya juga di sini bukan sama aja harganya. Langsung. Nah, sekarang gua membuat nih membuat patchingannya ya. Nyala. Kita membuat patchingannya. Kita paling punya. Sebelumnya ada berapa 10? 10 unit jadi 5 box. Ya. Belum buat patchingannya dulu. Nah, pertama pencet dulu di set. Di set ya. Di set. Pencet tekan set, reset. Setelah set, set B personalize manage. Setelah itu edit personality, berarti tekan yang ini, yang E, row state, tekan yang A. Setelah itu namain bimbingnya 251. Ini puterin yang ini ya. B251. Oke. Ya. Lalu tekan next, enter. Terus channelnya ini menggunakan channel 16. Channel. Enter lagi. Yang pertama color. Kan ini ke yang A. Terus tekan di color. Color. Yang kedua shutter. Yang ketiga di luar. Yang keempat itu bubuk. Bubuk. Yang kelima prisma. Prism, bubuk function, fokus. Ribut itu prisma. Prisma teh. Jadi salah. Ini ribut, ini bubuk. Tipenya shutter of bobo exit. Yang di sini jadi 6B.
6 B B butuh persen yang keenam prisma rotet tujuh A prisma rotet yang ketujuh prisma dua B7B prisma 2 ke 80 9 nya fokus 10 pen terus punya pen konten 12 tel pen yang keempat kelas itu speed ke 15 ke color kalau kalori kalori itu berarti kayak gitu setiap ganti efek ya ke 15 lampu lampunya taruh di B1 dan atributnya pilih lampu kontrol ya udah tinggal enter enter udah sip dan page ke page ini nih page terus page itu nah udah kelihatan B251 terus karena lampunya ada 10 berarti kita tekan lampu 10 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nah kita exit lalu kita nyalain oh loket nah dia nyala kita cek pentilnya berfungsi nih oh jadi ini tuh nggak langsung fokus jadi harus diedit dulu ya fokus fokusin berapa ini fokusnya di 175 kita di reset lagi tekan set lagi ya terus di personalize manage di personalize 251 dan enter jadi fokusnya di 175 ya loketnya 175 ini loketnya 175 ya ntar reset lagi terus di wait
Enter. Enter. Jadi page lagi, page picture 251 yang D, kan punya 10 biji. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah direksi, terus sampai lagi 10, 6, 7, 8, 9, 10, terus di lock ya, langsung fokus. Nah, dia udah langsung fokus ya. Enter. Cek udah. Saya cek alat. Cek alatnya udah. Terus ke logo. Logonya udah. Ke prisma. Prisma udah, prisma 1. Terus ke prisma 2 nya di gabung function prisma 2. Nah, ini prisma 2. Nah, dua fungsi di rotate. Nah, di rotate udah muter ya. Mantap. Ya. Terus di color ini coba dikasih. Nah, sip.